Nah itu anaknya Mami Hilda, Andi Soraya, kakak tirinya Fitri, Audi Marisa. Nina itu antagonisnya, dia jahat, judes sama kayak mamanya, Mami Hilda. Aku itu main sinetron pertama kali dulu 2 tahun yang lalu. Ini sinetron yang ketiga. Dan baru jadi tahun pertamanya di sinetron ketiga ini. Jadi sebelumnya masih yang kayak gitu aja. Nah, buat ngasah acting juga. Aku banget deg-degan banget karena senior-seniornya kan, waduh, luar biasa. Siapa yang nggak tahu Pengguyan, Nani Soraya, Omari. Terus kayak awalnya takut gitu, nggak ada yang nggak mau gitu. Tapi jadi mikir kayak, tapi yang belajar juga, mereka juga ngajarin aku. Di sini juga mereka bantuin aku, ngasih tahu aku, ngarahin aku gimana sih. Jadi peran kayak gini harus kayak gimana. Jadi I'm so happy sih ada di sini. Belajar actingnya pasti ke Mami Hilda sih, karena tekniknya kan ke dia kan, sama Mami Andi Soraya, sama Om Duyan juga dekat, Audi juga. Yang kamu lihat keibuan banget ya Mami Hilda itu, keibuan sekali. Jadi aku itu udah kayak dianggap seperti anaknya sendiri dalam kehidupan nyata. Dan benar-benar ngayomin aku sekali, yang ngasih tahu every detail peran yang aku bakal lakuin sebagai Nina. Orang banyak yang nanya gitu. Iya, itu pasti. Pasti ya. Jadi setiap mereka nanya tuh, nama kamu siapa sih gitu, Lady Brookman. Kamu saudara Indra Brookman gitu. Sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu gitu, karena yang seperti aku bilang tadi, Brookman itu kan pam kan dari Belanda. Jadi yang nggak akan tahu kita tuh bersaudara sama siapa aja, karena itu luas sekali. Belanda. Siapa pernah? Pernah. Tidak, mereka juga nggak tahu sih, nggak tahu kita Brookman. Apa? Iya sih, kadang-kadang kayak, aduh, masa harus jawab lagi gitu kan. Cuman, ya kadang-kadang itu aku senang juga sih, jadi orang-orang jadi perhatian gitu, kayak kurius gitu jadinya. Jadi ya, gak ada masalah sih kayak gitu. Kamu sendiri ya? Awalnya gak tahu, karena benar-benar gak tahu artis-artis di Indonesia. Gak tahu semuanya kan. Habis itu orang-orang pada sering mention Indra Brookman. Dan aku kadang-kadang googling nama aku juga yang keluar Indra Brookman gitu. Jadinya dari sana baru tahu gitu. Kita gak tahu. Main darah juga. Jadi ya udah cukup. Tapi belum pernah. Cuman belum pernah ketemu jadi CFD. Cuman kayak, oh iya, itu Indra Brookman gitu.